Selamat datang di channel YouTube Multi Toys Indonesia bersama saya Satria Troy Wibawa. Di video kali ini kita akan mereview Gundam Fixed Figuration Metal Composite. Nah, ini adalah action figure tokoh Gundam tapi bukan Gunpla, artinya bukan model kit. Dia adalah action figure langsung udah jadi dan bahannya metal alias diecast. Kamu kenapa? Harusnya seneng loh, ini kita mereview metal composite. Nah, ini banyak yang mengeluh-elukan. Ini sekarang, bentar, ini sempit nih, saya geser dulu. Ini untuk episode berikutnya nih. Ya, kita akan buka. Teng-teng. Ya, seperti Anda bisa lihat, figurnya keren sekali. Tuh. Oh, cuman selontopan. Ini harus kita keluarkan dulu kalau begitu. Teneng. Teneng. Dari kemasannya saja, ini modelnya sudah seperti SOC ya. Pakai gini-ginian. Nah, ini juga pakai yang beginian. Wah, ya, mewah ya. Ini adalah part-part aksesoris persenjataan dan juga part bodinya. Armor-armornya. Nanti detailnya seperti apa kita lihat. Dan di sini juga ada stand base-nya. Putih. Ini keren, ada tuasnya, jagangan nih. Dan aksesoris tangan dan tanduknya juga ada beberapa macam, backpack-nya juga, dan ini pegangan untuk shield-nya, dapat shield juga. Ini adalah Gundam legendaris ya. Oke. RX-7802. Yeah. Wah, ini versi modernnya dari RX-78. Dan ini bukan rakitan. Ini bukan rakitan, langsung sudah jadi. Dan mantap. Dia bahannya diecast. Nah, ini wah kayak belah durian. Kayak menguliti buah gitu ya. Nah, ini fungsinya kalau Anda mengeluarkan, Anda tarik plastiknya gitu. Oh, gitu. Ini enggak boleh dipegang tangan. Kenapa? Harus dipegang kaki. Baiklah, nah, silakan pakai kaki. Maksudnya ngeluarinnya tuh biar gampang kayak gitu. Ya, inilah Fixed Figuration Metal Composite Gundam RX-7802. Yeah. 14th anniversary. Aksesorisnya ada banyak ya, senjata-senjatanya segala macam, ada basoka, ada rifle, ada beam saber. Wah, ini pokoknya rata-rata 2. Basoka 2, rifle 2, saber 2, kaki 2, tangan 2. Tamengnya 1, pacar 2. Anda sudah menikah, jangan berpikiran pacar 2 ya. Belum, saya belum nikah. Itu yang di episode sebelumnya kan? Oh iya, itu channel yang lain. Ya, inilah metal composite. Jadi ini bahannya metal. Itu ya, diecast-nya itu bagian artikulasinya ya. Ini kalau Anda, nah ini ada bunyinya nih. Tik-tik-tik-tik-tik-tik, kayak besi gitu loh anunya. Kayak ini ya? Pergerakannya. Kayak brankas. Iya, kayak suara brankasnya tik-tik-tik-tik-tik-tik. Yeah. Itu di bagian artikulasi ini, metalnya kerasa banget. Terus ini juga ada part-partnya yang part metal. Ini saya ganti, asalnya kan bukan yang metal. Nah, ini juga tanduknya itu juga ada 2 macam, yang bahan karet sama plastik keras ya. Jadi kalau Anda takut ini jatuh terus tanduknya patah atau gimana, Anda ganti yang karet aja. Cuman kalau karet itu ya nggak bisa tegak lurus, itu kayak ada gimana gitu kan. Jadi rata-rata semua aksesorisnya ada 2 rata-rata, tapi juga ada yang lebih. Nah, ini yang senjata kayak Predator ini cuma 1. Ya, betul. Dan ini ada stand base-nya, ada pesawatnya, semuanya lengkap. Bisa Anda dapatkan di Multi Toys terdekat di kota Anda. Jangan lupa mampir-mampir ya. Ya, ini juga flipnya bisa dibuka. Ada boosternya di bagian ya, kaki. Anda bisa saksikan detail video kami tentang figuration ini. Terus ada dapat aksesoris pesawat juga. Pesawatnya bisa dilipet-lipet jadi kecil masuk ke perut. Walaupun nggak murni masuk perut semua. Dan juga dapat stand base juga, jagaan, tunjangan supaya dia bisa merayakan hari raya dengan bahagia. Jadi ini edisi ulang tahun Gundam yang ke-40. Ya.
40th anniversary. Ini adalah seri origin. Yes. Jadi ini memang Gundam yang legendaris karena dia tipenya tipe RX-78. Pertama kali awal mula cerita Gundam. Nah, yes. Cuman kalau yang 782 ini yang sudah dimodernisasi supaya nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu jadul gitulah. Yeah. Tapi feel retronya masih ada. Betul. Nah, itu ini juga beda dengan yang model kit. Walaupun kalau kita ngomong dengan para modeler Gunpla nanti mereka bisa protes. Ah saya bisa repaint saya bagus gini. Ya memang. Cuman untuk para kolektor yang non modeler dan mungkin yang mau apa ya istilahnya ya lebih feel-nya dapat karena dia bahannya besi, nah Anda bisa koleksi Fixed Figuration Metal Composite Gundam RX-78-02. Jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia.